Guys, balik lagi bersama gue di channel bentar. Balik lagi bersama gue Andix Gaming. Kali ini gue mau mainin game dari Cihuy Com Game ini yang berjudul Desa Meraung Kidul, The South Meraung Village. Kemarin gue udah pernah main, bukan kemarin sih, waktu itu udah lama itu gue main dari Cihuy Com Game yang judulnya tuh apa gitu, lalu pagi sekarang gue mainin lagi game ini soalnya ceritanya itu menarik guys, main menarik, game horror yang menarik gitu. Oke, di sini anjir bahasanya Inggris, di sini mah gue paham, gue udah pernah main sebenarnya guys, main cuman sebentar gitu dan bahasanya Inggris percakapannya, nah gue agak paham jadi gue mau tukar Indo dulu ya, set, nah, oke, supaya gue paham apa percakapannya nanti, soalnya Inggris gue jelek banget guys. Saja tanpa lama-lama langsung kita let's go. Oh ya, di sini ada iklannya, sorry ya guys, tapi nggak apa-apa, kita menghargai developernya, kita ada ini iklan aja, ini nggak tahu kenapa tadi sering melihatnya ini. Kita tadi tuh kepencet guys sebenarnya yang iklan itu, tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya, ada iklan juga. The Dead, sesungguhnya kematian yang kamu lari padanya ia pasti menemui kamu. Friday, Jumat tanggal 8 8 apa nih guys. Oke, kita berada di tempat apa nih guys. Terima kasih ya, kita jemput. Berangkat jam berapa lu tadi dari rumah? Jam berapa ya? Ya pasti sebelum subuh. Lu lapar gak? Belum sarapan kan? Cari sarapan dulu yuk. Berangkatnya sebelum subuh guys Andre. Tapi nyari makan di mana ini? Gak ada apa-apa di sini. Gak ada yang jualan ya? Sungutan. Gitu. Oh, jalannya hancur gini. Gua nggak inget ya tadi lewat sini apa enggak? Gelap banget soalnya tadi nggak bisa lihat apa-apa. Iya nih. GPS gak berfungsi juga. Kebayang kalau sampai ban pecah kayak apa? Ada serepnya kan? Ban serep sih ada. Cuman ini, gua pegel banget ini. Gua pegel banget sih. Baru datang lu buru-buru cabut aja. Duduk-duduk, ngopi, ngambil-ngambil dulu kayak gitu di kampung. Gile lu ya. Dibilangin kampung itu terkontaminasi, airnya beracun. Lu mau keracunan? Nah, sini gua aja yang nyetir deh. Anjir. Ini gua nggak bisa matiin data sih, soalnya kalau matiin data ya. Nggak bisa main gitu, ini gamenya kayak pakai internet itu. Pematiin data nanti malah no connection ya. Ya gua coba ya. Nih gua coba ya matiin data. No connection anjir. Kemarin-kemarin gua nyoba gitu matiin data malah no connection tulisannya. Tapi ini bisa enggak ya? Semoga aja bisa ya. Kita lanjut aja guys. Tadi iklannya sumpah iklan aneh-aneh anjir. Kita ikutin jalan aja di sini. Walaupun gue udah ada tau beberapa hal. Nah, itu dia ada warung. Yuk sarapan yuk. Nah, ada warung guys, di sini ada warung. Tapi kosong. Warung tutup gitu, Rip. Iya, sorry. Ini warung kosong, Rip. Ya iya lah. Lanjut aja, ikutin jalan ini aja terus. Oke, kita gas lagi guys, karena itu warungnya tutup ya. Gak ada apa-apa di warungnya gitu. Lanjut. Ini mobilnya mobil apa guys? Kira-kira Avanza kah atau Xenia kah atau apakah gitu? Kira-kira ini mobil apa aja? Ya kita ikutin jalan aja guys. Gua ngerasa ada yang aneh deh gua. Kayaknya dari tadi kita muter-muter di sini terus. Ya enggak? Perasaan gua aja kali ini. Tapi emang kayak ngerasa muter-muter sih guys. Si Arik bener. Tuh, tapi iya anjir, kok di sini lagi?
tempatnya balik lagi ke sini coy. What the hell? Kok balik lagi anjir? Ini ada apa ini coy? Dari tadi kita mulai dari sini, terus sekarang kita ke sini lagi, muter-muter, gak jelas. Bener lu, Rek. Ini kan warung yang tadi ya? Lah iya. Ya kan, bener kan? Tapi kali ini warungnya buka. Ini siapa, Cok? Oke, berhenti dulu aja yuk, nyari sarapan. Itu siapa, anjir? Oke, berhenti dulu aja yuk. Ya, serem amat, nenek lu, Rek. Itu nenek siapa, Cok? Nenek gua juga kagak gitu-gitu amat kali. Yang penting kita sarapan ngopi, di kopi. Nenek-nenek jualan ini di hutan, guys. Oke. Kita udah turun, guys. Kayaknya ya, ini kita makan dulu ke sini. Ikutin ini siapa ya? Ini siapa? Kita belum tahu karakter kita siapa, guys. Kita sini. Wih. Ngeliatin dong. Nah iya, ngeliatin cok. Mbah, mau ngopi mbah sama sarapan. Sini leh, sini masuk, mari silakan. Ngopi dah, ngopi zeben melek. Sarapan apa? Mau sarapan nasi pecel, mau ayam panggang, nasi campur apa semur cengkul. Cengkul apa mbak? Udah pecel aja mbak. Enak nih pagi-pagi. Duhel dengkul cok. Wah, lanang iki, lanang luruh. Ganteng-ganteng cowok keruwer-ruwer iki engka. Masa apa yang gue bengi ya? What the hell? Apa maksudnya ini, guys? Maksud si nenek ini apa, guys? What the fuck? Makan apa malam ini, guys? Maksudnya apa? Mau makan kita? Ini muka apa siapa? Kok tahu-tahu kayak gini? Gong! Siapa itu guys yang dipotong-potong guys? Kepala, kaki, tangan itu punya siapa? Ini siapa guys? Takut anjir gua, sumpah. Kayaknya teman kita kemana ini guys? Apa jangan-jangan ini teman kita guys sama si nenek-nenek tadi guys? Ini kita di sini kan guys. Tadi suruh sini katanya. Set. Sini. Hah? Wah. Apa itu? Itu nenek yang tadi. Gila sih nenek kok jadi kayak gitu. Ih, ini enggak bener nih. Kabur. Kita kabur pakai mobil aja, guys. Biar cepet kalau lari takutnya ini lambat banget soalnya bentar. Maju, masuk. Kita gas, guys. Gila si nenek. Waduh, si nenek ini masih ngejar aja. Tahu guys itu malah jadi kelabang coy. Manusia kelabang. Kita kabur aja guys anjir. Tapi teman kita gimana ya? Kemana dia anjir? Jangan bilang teman kita yang tadi. Jangan bilang itu guys. Jangan bilang teman kita yang tubuhnya udah di itu guys, dipisah-pisah. Kita harus cepat terus maju. Dia udah gak ngejar ya. Semoga aja guys, amin. Semoga aja gak ngejar. Oke guys, dimana ini guys? Selamat datang Desa Meraung Kidul. Kita sudah sampai di desanya guys. Oh my god, serem nih guys. Serem deh, sumpah guys, kayaknya serem guys. Dan gue tersesat di sini. Tersesat. Rumahnya kosong guys. Mungkin udah malam ya, udah pada tidur mungkin. Kita positive thinking aja ya. Sepi banget. Kayaknya kampung ini gak ada penghuninya deh. Iya kayaknya rumahnya dikit guys.
rumahnya dikit, terus sepi. What? Guys. Guys. Aduh, pakai mogok segala. Guys, mogok mobil. Siapa itu ya? Ada guys, orang. Itu siapa, guys? Kayak cewek. Siapa ada itu ya? Ada cewek baju putih. Kali. Ini kita nyalain engine ya. Nyalain mesin. Tuh, yang bener dong. Ayolah, masa ini siapa, guys? Ada cewek baju putih bawa lampu malam-malam. Siapa guys? Menurut kalian siapa guys? Ini gak nyala lagi mobilnya kok. Gak nyala-nyala anjir sumpah. Kenapa ini bensinnya habis kah? Alamak, Tuhan tolong aku. Ya Allah, ini gak nyala-nyala ya Allah, gimana ini? Guys, lihat nih guys, itu ceweknya udah deket sama kita guys. Kita tutup mata guys, diam di situ guys. Oh my god, ya Allah ya Rob. Jir. Itu cewek gak ada mukanya gitu, nakutin doang terus ngilang. Astaga, ini tempat gila. Apa sih? Gila. Minta tolong siapa nih? Kali di kampung ada yang bisa bantu. Kita kemana ya guys? Kita ngapain guys? Misinya kemana guys? Misinya kemana guys? Abis ini kita ke kemana guys? Nyari orang kah? Kayaknya harus ke desa ini deh. Banget gak ada orang. Coba nelpon Agung deh. Mumpung ada sinyal nih sedikit. Yuk kita coba nelpon. Gung, angkat Gung. Kita tunggu dulu ini. Apa ini guys? Kok kayaknya dia di dekat sini ya? Gua bisa denger ringtone-nya. Iya. Di mana ini guys? Kira-kira dia di mana guys? Kita deketin ya, kita cari sumber suaranya. Oke, suaranya makin dekat guys. Sini kah? Suaranya makin dekat guys. Suaranya makin dekat. Apa dia di room? Di mana ya? Caranya kemana ya? Lah ini bukan apanya guys? Lah iya. Wah, nah, HP-nya ini kan HP aku. Kemana orangnya? Ngarip subrotoro. Kok cuma HP-nya aja di sini? Dia pasti ada di salah satu rumah-rumah ini. Ayah tuh anak. Si Agung kemana? Gue harus guys cari sampai ketemu. Bang, lu ngapa masuk rumah harusnya sih, Bang? Harusnya sih di sekitar sini kalau HP-nya ada di sini. Ya, guys, sumpah guys, ini kenapa si Arif, ini si Arif Subroto tiba-tiba masuk rumah, guys? Ngapain cenah kata gua mah? Gak ada. Gak ada apa-apa guys. Gak ada apa-apa coy. Ini pasti pintu ruangan bawah tanah. Gua perlu sesuatu buat ngebukanya. Perlu sesuatu. Kita cari, kayaknya harus nyari crowbar guys. Oh ini nih. Crowbar, oke. Sudah. Anjir. Gila. Dia dalam bahaya tuh anak. Tiba-tiba gue guys harus cari sampai tadi ketemu. Ada di depan mata si mbaknya. Harusnya sih di sekitar sini kalau kita HP-nya kan ada sini. Di sini. Kita kan sini nih, set. Oke, kayaknya kita udah ya tadi tuh kita ini doang enggak? Apa namanya?
emang dikagetin terus tiba-tiba ngulang gitu terus masuk ke ruang bawah tanah guys. Wah, ketemu juga akhirnya. Ntar kita lihat ini si Agung tiba-tiba di sini. Gong, kok lu bisa sampai sini sih Gong? Gua nggak tahu Rip, gara-gara ngopi tadi pagi kayaknya nenek itu gila Rip, dia kanibal, kita semua bisa dimakan nenek itu. Kanibal guys? Yang bener aja lo, gila, sial banget nih kita. Rip, tolongin gua Rip, cari kuncinya Rip, gua nggak mau tinggal di sini Rip. Oke, tenang, gua coba cariin kuncinya ya. Oke, kita cari kunci guys. Kita harus nyari kunci. Kita kemana guys? Kita ke kanan dulu ya, karena kanan itu jalan terbaik. Karena kanan itu baik guys. Semoga aja jangan ada jump scare coy. Sumpah, tadi aja gua kagetnya minta ampun coy. Oh my god guys, ini apa guys? Ini tubuh, banyak tubuh anjir. Ay, seremnya cok. Ini apa anjir? Ini sumur guys. Kayaknya ini jalan keluar ya. Tadi Allah Akbar, ada kuyang. Allah Akbar ya Allah ya Rob. Oke, kanan kayaknya itu jalan keluar. Jadi kita ke kiri aja guys. Tambah tadi ada kuyang kok. Ada kuyang coba, gimana cara-caranya kita naik anjir. Kita ke kiri aja, semoga tidak ada apa-apa lagi. Ada lagi guys, potongan-potongan itu guys. Sini ada banyak ini guys, banyak jalan. Kita jalan yang mana guys menurut kalian guys? Nah, orang ini nunjuk sana, apa kita ngikutin pertunjuk orang itu guys? Kita coba ya, kita coba ke arah sini, ada apa di dalam, semoga nggak ada apa-apa, semoga kita nemu kuncinya ya. Kita mat ini apa, teknik buntu, jangan bilang di depan nanti ada kuyang lagi guys. Oke, jalan itu buntu. Kayaknya kita harus nyusurin satu-satu deh guys. Nyusurin satu-satu jalan ini. Tadi kita start di sana ya. Tadi kita start di sini, ya kan? Terus kita masuk yang ke tengah itu. Ini kita ke kiri dulu guys. Kita ke kiri dulu. Kiri. Kita jalan satu-satu aja ya, telusuri satu-satu guys. Sini ada apa? Buntu, oke, buntu, jalan buntu lagi guys. Cier, ada nenek-nenek guys. Nek, yang bener aja lu nek, yang bener aja nek. Harus buru-buru kan. Oh my god guys, kita udah bangun di rumah si nenek tadi, jadi kita ditangkap guys. Harus buru-buru cari kuncinya sebelum si nenek ini bangun. Oh my god, kita harus cepet-cepet cari kunci ya guys sebelum si nenek ini bangun, sebelum si nenek kanibal ini bangun guys. Oke, kita harus cari kunci ya. Dimana kuncinya? Ini kunci guys. Dapat kunci. Mau kemana? Urung di bumbon ini besar melayu. Astaga guys. Bocah zaman saiki ya. Guys, apa maksudnya guys? Belum dibumbuin udah kabur katanya guys. Anjir, itu bawa ini cow, bawa apa? Bawa apa itu namanya? Bawa. Tangkap guys. Amankah? Kita turunkah?
kita tiba-tiba di sini lagi, guys. Oh, enggak. Kita berarti kita harus turun, kita harus ke sana, guys. Nah, si Arif nih. Si Agung. Kita udah dapat kuncinya ya. Rip, tolong, Rip. Iya, bentar, anjir. Itu udah pasti ngejar kita. Ayo, ayo. Tuh bener ngejar, guys, di belakang, guys. Kita ke sini, guys. Di belakang si nenek ngejar. Kita udah tahu jalan keluarnya. Sini ke arah sumur, guys. Ke arah sumur. Ayo, ayo. Bismillah. Tuh kan bener, guys. Sini. Kita klik. Guys. Sudah keluar. Ada di ujung sana. Mana, anjir? Tapi mobilnya mogok, Gung. Lu ayo, bisa benerin, kan? Tergantung. Ayo, ayo, ayo kita ke mobil, guys. Kita ke mobil di sana, anjir. Semoga. Tapi itu suara apa, guys? Ada suara. Nah. Suara apa itu, guys? Jangan bilang itu suara si nenek. Berarti ada di sekitar sini, guys. Ayo cepetan, cok. Oh my god, si nenek itu ada di sana, guys. Dihancurin mobil kita, guys. Wah, kalau kayak gini enggak bisa dibenerin, bro. Lari aja, bro. Lari. Lihat aja, ada perahu di situ. Kita bisa kabur dari sini. Kita ke arah sungai, guys. Kita ke arah sungai, lari dari kejaran si nenek-nenek itu, guys. Sumpah ini larinya lelet lagi, coy. Udah larinya lelet. Ya, sumpah anjir. Si nenek itu larinya cepet, kita larinya lambat gini, anjir. Ini lemot. Lari dalam mimpi kayak gini, guys, lemotnya. Sumpah. Anjir, gua tiupin HP karena panas, guys. Kita ke sini. Kita cek ada perahu enggak? Ada perahu atau tidak, guys? Ada perahu atau tidak? Oh itu, guys, di sana perahu, guys. Di sana ada perahu. Kita ke sana, guys. Kita ke arah sini. Gila itu nenek-nenek ngancurin mobil, cok. Apa coba maksudnya? Jadi di sana ada perahu, guys. Nah, ini. Kita klik. Dapat 3000 koin, coy. Akhirnya, guys, kita sudah kabur dari desa Meraung Kidul. Tamat. Akhirnya kita bisa menamatkan game ini, guys. Alhamdulillah tamat. Sepertinya ini lanjutannya itu yang itu ya, yang tadi yang ada gambar perahu. Oke, guys, kita sudah resmi menamatkan game Desa Meraung Kidul. Mungkin next gua bakal mainin dulu yang sebelumnya atau yang lanjut, guys. Coba komen di bawah, oke? Terima kasih yang udah nonton. Gamenya bagus, guys. Cuman minusnya gitu. Minusnya banyak iklan, sumpah. Gua abis ini iklan, abis itu iklan. Makanya ini gua videonya di skip-skip gitu. Ada yang di skip-skip soalnya iklan, guys. Bukan apa-apa ya. Iklannya itu setiap beres video ada iklan, itu kan mengganggu gitu ya. Kita bisa hapus iklan, guys, cuman ya, ya gitulah, nggak apa-apa, sedekah buat pembuatnya ya. Sekalian terima kasih buat pembuatnya udah bikin game sebagus ini, ya. Oke, see you di next video. Bye, thank you yang udah nonton.